Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton yang hadir untuk menyaksikan perlawanan membabitkan pasukan Borussia Brodak daripada Singapura dan juga pasukan Wakabayashi daripada Malaysia. Jika kita dapat saksikan untuk pasukan Borussia Brodak, mereka hadir hari ini dengan 11 pemain terbaik mereka dengan formasi 4-4-2 diterajui oleh Kapten Pasukan Aizuddin yang menyarung jersey nombor 5 pasukan. Sepak mula daripada pasukan Borussia Brodak. Pada ketika ini cuba bermain hantaran bersama rakan-rakan sepasukan mereka di kawasan sendiri. Bijak terlepas, mungkin ini peluang, berjaya digagalkan oleh penjaga gol Faizal. Tapi ini peluang keemasan sekali lagi Faizal. Cemerlang untuk mempertahankan gawangnya. Cantik sampai terus kepada pemain mereka. Gelecekan baik daripada Bird. Satu through ball yang baik, cuba dikejar oleh penyerangnya, gagal. Tangkapan yang mudah oleh Arul. Dan Brodak sebentar tadi, iaitu Aizuddin. Ketika ini sepakan percuma. Sayang sekali. Satu posisi yang baik. Bird terlalu santai di sana. Bayul melakukan gelecekan, mencari rakan pasukan. Cantik lorongan itu, mencari Haikal. Sepakan terus. Sayang sekali. Sayang beribu kali sayang. Mencari pemain ini Farid, yang baru masuk di bangku simpanan. Farid, sayang. Sayang sekali. Cantik Lee Shamin. Sekali lagi penjaga gol ini. Dua percobaan berturut-turut. Cantik sekali lagi digagalkan oleh Napi. Mungkin terlalu bersahaja daripada Bird. Napi. Empat rakan pasukan, percobaan terus. Sedikit. Cantik. Faizal terlalu gopoh. Melakukan suatu handball. Mungkin terkena tangan, kata pengadil perlawanan, dan sepakan penalti. Sepakan penalti untuk Wakabayashi ketika ini. Napi menentang Faizal. Mudah. Terlalu mudah untuk Napi menyempurnakan sepakan penalti itu. Dan itu dia akhirnya memecah kebuntuan di babak kedua. Wakabayashi 1, Borussia Brodak 0. Mengambil bola itu, cuba melakukan hantaran pada rakan pasukan. Cantik. Lorongan bijak mencari. Fiz. Tidak offside, kata pengandil, diteruskan. Sepakan terus. Cantik. Sekali lagi Syamin. Percuma diberikan. Akan diangkat oleh Dibon yang mencari tiga rakan seperjuangan di bahagian depan. Hantaran terus dari Dibon. Cantik larian itu. Dua pemain belakang, Bayul dan juga Haikal. Bayul. Cantik. Bayul dengan keraihan gol Jude Bellingham di sana. Mudah untuk melompaskan Faizal buat kali kedua pada perlawanan ini. Armin, satu lorongan baik, mencari Fiz. Fiz cantik, mencari rakan sepasukan. Fiz dengan cobaan, cantik. Satu jaringan yang berjaya disempurnakan dengan sangat baik oleh Ajul. Pemain yang disebut-sebut pada babak pertama. Tukar Devi. Masuk. Baik, recovery. Tindakan susulan yang cemerlang. Oh. Di mana tujuh mata sama. Chip yang baik. Ah, jaringan. Tukar Devi. Masuk. Baik, recovery. Tindakan susulan yang cemerlang. Oh. Di mana tujuh mata sama. Dan menyaksikan satu lambungan yang cantik. Terlalu mempersona kan?
Gelecekan itu cantik, bermain 1-2 di sana. Bayul cuba melakukan hantaran, cantik. Gagal dikeluarkan. Jaringan, oh sayang sekali. Diterjah kemas oleh pertahanan mereka. Ketika ini kita dapat saksikan gerakan daripada Haikal. Cuba mencari sesuatu, cuba melakukan sepakan terus. Jadi Hakim daripada pasukan Brodak sedang dirawat di bangku simpanan. Dan pada ketika ini, cantik pula hantaran itu. Cantik tangkapan daripada Faizal. So, setakat ini, untuk pasukan Brodak. Dan itu mungkin satu kelemahan yang boleh dijelmakan. Cantik! Satu percobaan berani di luar kotak daripada Wakabayan. Lakukan hantaran, mencari pemainnya, dikeluarkan. Terkena tangan. Terkena tangan, kata pengadil perlawanan. Cuba untuk menumpaskan Liz Syamin. Sepakan daripada Armin. Mudah disempurnakan oleh pemain berjersey nombor 17 ini. Armin. Sepakan percuma untuk Wakabayashi. Sepakan terus daripada Dibon, cantik. Berjaya ditangkap mudah oleh Faizal. Ya. Untuk menidakkan sebarang percobaan Wakabayashi ke gawangnya pada malam ini. Berjaya dipintas. Apa lagi yang perlu disusun oleh Wakabayashi untuk mendapatkan jaringan? Satu lagi percobaan, cantik. Cantik percobaan itu. Gol penyamaan yang sangat baik. Satu keraian jaringan seperti Mbappe di sana. Tertewas juga Faizal buat kali. Tapi perlawanan diteruskan untuk pasukan Wakabayashi dengan sepakan percuma. Azman akan mengangkat sepakan ini. Sepakan terus, percobaan, cantik. Oh! Satu jaringan pemusnah daripada pasukan Wakabayashi. Dan pemain yang baru dimasukkan sebentar tadi yang menjaringkan gol itu sebenarnya. Kata-kata dengan jaringan itu terlalu sempurna untuk dijaringkan di dalam perlawanan persahabatan. Sekali lagi Bayul mengejar hat-trick mungkin. Larian terus. Bayul cuba menjelmakan sesuatu. Hat-trick! Bayul! Terlalu sempurna pemain ini. Hat-trick untuk penyerang. Dan Wakabayashi meneruskan aksi. Alif mudah menampan bola. Mencari Jai di sana. Bertukar antara bersama Ajul. Cantik antaran itu. Memerangkap pasukan lawan. Cantik jaringan daripada Fizz. Dan terus menamatkan aksi pada malam ini. Pesta gol di Johor Bahru. Wakabayashi 5. Borussia Brodak 4. Dan tahniah buat kedua-dua pasukan kerana berjaya menampilkan aksi yang sangat memukau pada malam ini. Hat-trick daripada penyerang Wakabayashi sendiri, iaitu Bayul.